Insya Allah jadi peternak muda milenial kelas internasional. Jadikan hobimu sebagai jalan bisnismu. Ini bengi teng pasar pagi di sekolah. Itulah prinsip saya. Jadi bisa. Pernah orang ngalami rugi nolak? Pernah mas, tapi saya tidak putus asa dalam berusaha. Yang penting kita sabar dan menerima apa adanya. Kehidupan sehari-hari ya buat makan, buat biaya sekolah. Nek rugi, pernah ora ngalami rugi sing paling akeh piro? Yang pasti pernah rugi kurang lebih kadang kan nek petani biasa, skalanya peternak biasa, membaca kambing itu kalau besar itu dianggapnya kan harganya tinggi, padahal belum tentu. Nah, bismillah lah. Bismillah. Setelah lulus sekolah ya saya akan jujur-jujurane karo aku. Dino iki mang awakmu berarti apa rugi? Nek dino iki mang Mas, aku terus terang gares orang dobos. Dan satu kata lagi, nikmati masa mudamu tapi jangan lupa masa depanmu, Bon. Posisi jangan heran kalau video kali ini cerita peteng. Masalah kondisinya saat ini masih sangat pagi sekali. Ki jam piro lek cara jam? Kurang lebih setengah 6 ya, sekitar setengah 6 pagi. Jadi jangan heran kalau pasar Selaung itu kok iya ya. Istilahnya saya ini posisi ini cek rodok peteng ini mergakno bukanya itu sejak dini hari. Nek apa gue pengen tahu pasar sini seperti apa. Oke, itu bukanya sejak dini hari. Saya kira aku akan menginterogasi salah satu belantik muda. Oke, halo Bolong. Berasal dari Ponorogo, belantik cilik, dan beliau masih pelajar. Jadi saat ini beliau masih duduk di bangku apa we? Sekolah apa? 3 SMA. Kelas 3 SMA. Alfalah ya, madrasah ya. Madrasah Alfalah Ibtidaiyah Bolo. Ada di Moden, Jomben. Ada di Penghulu. Insyaallah jadi peternak muda milenial kelas internasional. Oke. Jadi beliau ini benar. Jenengan asmane sinten, Mas? Kulo Mas Rizky Agus Prayogo Bolo. Alamat. Alamat Ngembel Desa Basan Lor. Desa Basan Lor ya. Tepatnya nek dukuwe RT RW ne RT 2 RW 4 Jambi. Nomor HP mbok menowo. Apal ora? Apal. Iya luar kepala langsung piye gas. 0856. Terus 0620 2810 titik. Oke. Ini dari beliau ini adalah salah satu belantik ciliknya Ponorogo. Jadi ora mengko Mas Agus utawa Dek Agus iki. Terus mang awakmu, iki mang kan sing dikuar-kuarne kan ning kene bukake sejak dini hari to pasar kene. Awakmu mangkat ke rumah jam piro? Tadi saya berangkat dari rumah kurang lebih jam 3. Jam 3 esok wis budal nyang pasar ya. Sudah budal ke pasar Selaung untuk mencari yang namanya cuan. 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 Oke. Jadi ini semangatnya luar biasa. Nah, terus saya ini pertanyaan nih, awakmu ke dari beberapa bersaudara, kuwi anak kepiro? Saya dari 4 bersaudara, anak yang kedua. Anak yang kedua. Iya. Oke. Jadi saya ini jadi begini dulu. Kok iso awake awakmu kike melu blantik iki perkarane piye? Apa kok wis ana faktor keturunan bantu-bantu apa terus apa ya mendirikan usaha dewi ning bidang perbelatikan? Saya suka dengan yang namanya peternakan, Bolo. Oke. Yang membuat saya semangat untuk berternak. Jadi tapi motivasi ini orang mengkuran ya, orang mengkur pengen golek duit ya. Jadi eneng indikasi hobi ya, Pak. Indikasi hobi ya. Oke. Jadi dapat dijadikan referensi, dulur. Jadikan hobimu sebagai jalan bisnismu. Oke. Siap. Iki awakmu ning omah yo open ya, selain apa iki trading, di sini kan ning omah yo open. Ya. Jadi
nomor HP-nya nek pengen ber piye jenenge ya kerjasama karo Dek Agus iki mempercayakan karo Dek Agus misalnya arep ador wedhus utawa arep tuku wedhus siap melayani khususnya wilayah dhuwur tok ijian sementara khususnya wilayah dhuwur rayunan berkatno posisine masih pelajar di bangku sekolah dan hari ini ya hari Sabtu libur ya kan saya ini libur masuk asli masuk laporan lo opera full day lo buatan mas Sabtu masuk besok Senin ujian punan besok Senin gitu oke okay. Kalau prinsip saya kalau malam lagi ratu intinya bengi teng pasar pagi di sekolah itulah prinsip saya. Jadi bisa bagi waktu. Iya, betul. Engko teko ke sekolah aja ngarit. Iya, betul. Ning omah open-opene ya kek iki. Di rumah 9 ekor kambing. 9 ekor bagus lho. Peternak muda. Sejak boy usianya masih dini tapi sudah merintis usaha. Terus nganu Mas. Mas apa dek ya aku pengen. Iki mang gowo berapa ekor kambing untuk hari ini yang dijual di pasar? Untuk hari ini saya membawa 4 ekor kambing. 4 ekor? Iya, betul. 4 ekor kambing terus payu kabeh. Alhamdulillah sampun, Mas. Terus saiki ngene, suka dukane peternak atau suka dukane bakul iki kan mesti ora mungkin toh kok terus bahati ya terus untung terus pernah ora ngalami rugi malah. Pernah, Mas. Tapi saya tidak putus asa dalam berusaha. Yang penting kita sabar dan menerima apa adanya. Gitu aja. Oke, menerima. Jadi intinya pokoknya bersyukur ya. Iya, intinya bersyukur. Oh, paling oke profitin jenengan. Masih paling oke tahu berarti piro yang pasar selalu. Maksimal kalau membawa 10 ekor ke atas kurang lebih 750-an. 750-an ya. 800.000 rupiah. Tapi ngono kuwi duite kanggo apa ae? Uangnya itu ya buat kehidupan sehari-hari, ya buat makan, buat biaya sekolah. Ya buat angsuran itulah. BNI ya. Betul. Wala intine salah ngewangi wong tuwek lho. Nggih. Oke, jadi seperti itu. Nek rugi, pernah ora ngalami rugi sing paling akeh piro? Yang pasar pernah rugi kurang lebih 1 jutaan rugi itu. Rugi 1 juta sehari sak pasaran. Nggih, sak pasaran. Anu kambing berapa ekor? Kambing 8 ekor, Mas. Kambing 8 ekor. Jaler-jaler 1 juta. Seperti itu loh. Jadi saya tidak menyerah untuk ora berusaha, ora cilik ati ya. Pokoke saiki belajar mergo piye ya? Kadang kan petani biasa, skalanya peternak biasa, membaca kambing itu kalau besar itu dianggapnya kan harganya tinggi. Padahal belum tentu. Padahal karena pasarnya itu ora iso digembuh podo. Jadi pasar kambing itu enggak bisa digembuh atau diukur podo. Masalahe sing iki rego harga untuk kambing breeding sing gak siap kanggo dikembangkan di peternakan sing iki khususe kanggo wedhus jagalan, kanggo wedhus potong itu kan berbeda. Terus neh enak sing kupinge koplo bathuke ngene. Iya toh? Iya, betul. Awakmu mbiyen belajarmu blantik iki sapa? Belajar blantik kambing ini saya dari bapak saya yang namanya Pak Mujito. Pak Jito. Oke. Okay. Iya. Atau sapa? Disingkat Pak Jito. Pak Jito. Alamat aslinya Binade. Pak Jito kan Binade. Ya, terus rabin yang Basan Lor. Basan Lor. Rabin yang Basan Lor oleh dua anak papa tahu. Iya betul. Saya anak yang kedua. Anak yang kedua. Terus ini kedepannya piye? Konsep selanjutnya. Konsep selanjutnya ya Bismillah lah. Bismillah. Setelah lulus sekolah ya saya akan. Oh dilanjut ya. Gas. Lanjut intinya gas. Melanjutkan perjuangan yang telah dikerjakan oleh orang saya intinya ya meneruskan teman-teman. Pengen berbakti karo wong tua ya di sini. Oke, tidak mengharap lebih intinya. Tidak mengharap lebih lagi, mang wis jujur-jujurane karo aku. Dino iki mang awakmu berarti apa rugi? Nek dino iki mang Mas,
aku terus terang gares orang dobos intinya rugi mas Iwan. Rugi. Iya. Tapi ruginya rasa diomongin ini gue pelajarannya. Ini jadi karena bener-bener loh untuk hari ini harga kambing apa ya turun bener-bener drastis. Turun drastis. Iya. Jadi karena beliau ini juga masih sekolah. Jadi lek nenggo rugi kasarane 51 sih kan wis wajar. Wajar. Jadi wis didolae daripada ning omah engko tinggal sekolah tuku suket. Misalnya selama 5 hari atau 1 minggu ke depan per unting atau per bendale 25.000 kan wis sudah kali ngepingkan saja ngeping, berapa. Wis muni ongko. Jadi disiasati didolae golek kuliah cumben mbok menawa oleh kupon murah atau oleh rezeki anyar. Ya, intinya kuncinya adalah sabar, sabar dan bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Ge urung aku tane neh ya Mas. Urung aku tane. Urung aku tane engko medun neh. Mergo iki omah ngrayon lho. Dadi mobilitasnya hari ini ngrayon rada bau karena cuacanya musim penghujan. Hujan dan jalannya jalane yo iki hari ini rada amburadul. Amburadul dalan khusus sing ngrayon. Dalam tapi Mas bono-bono nih tapi ora rugi yang pasar ki tetep ijek anu to mate ijek kena tinggu sangu sekolah ta hasil sakit Mas sakit buktine kan kira-kira ya, cukup untuk beli jajan di sekolahan intinya sak iya cara gua kebutuhan ngono memang sampean kan ya urung istilah urung bakoni kalau untuk kebutuhan sudah pasti ya duit tapi kan urung kaku bakoni ini yang membantu ngoten Mas. Oke lek saiki ngene Mas. Nggo pelajaran karo bolo-bolo, nggo motivasi karo sedulur-sedulur peternak. Bolo ngarit kuwi kuncine piye supaya wong urip ki piye intine menerima anggere ora mati kalah terus. Piye? Ya kuncinya kita harus apa itu? Bersemangat dan terus mengembangkan peternakan kambing di khususnya desa Bausan Lor. Desa Bausan Lor ya. Ya. Umumnya kanggo Indonesia ya. Ya umumnya kanggo Indonesia. Wis ya le matur nuwun ya Dek Agus iki kontene saya tutup semoga dapat dijadikan motivasi. Motivasi yang penting semangat, semangat ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pantang menyerah. Ojo pantang menyerah tur bakul ki ora kabeh. Piye ora kabeh penak. Ya pasti ada suka dukanya yang namanya peternakan itu. Ora karena peternakan itu piye ora kok siji tambah siji ki mesti loro. Kadang ya dadi 5, kadang siji tambah siji ya malah kosong nih. Jadi seperti itu sahabat dan sedulur semuanya untuk konten hari ini bersama Dek Agus Belanteng Muda atau Belantak miliknya Indonesia ya. Khususnya di Ponorogo bi, kata-kata ini bi. Dan ada satu kata lagi, nikmati masa mudamu tapi jangan lupa masa depanmu bolong. Oke siap, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dijadikan motivasi, referensi dan membawa manfaat. Salam ngarit, salam sehat, salam lestari peternak Indonesia. Terima kasih.